dalam isu ujian yang Tuhan timpa. Kita nak doa ke ataupun kita nak redha? Bila ujian Tuhan timpa kan, kita nak doa, nak minta Allah lepaskan, ataupun kita nak diam. Tak mahu berdoa. Tak mahu berdoa tu dia panggil redha. Kalau kita berdoa, minta Allah lepaskan, Allah tu dia panggil sabar. Kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tak berdoa, terima aja Tuhan bagi, jadi kita tu dia panggil redha. Redha ni tak apa Tuhan berbuat. Tak apa Tuhan buat, Tuhan berbuat. Tak apa Tuhan buat macam mana pun. Ha, ada orang yang duduk di pangkat. Bila Tuhan turun dengan ujian, Tuhan nak tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita redha tak dengan ujian? Okay. Ada orang, dia redha. Redha ni dia biar. Tuhan tentu ni, Tuhan tentu. Tentulah hak Tuhan tentu ni terbaik. Jadi aku tak protes Allah, aku ikut dia. Hak dia tentu terbaik. Okay, kita ni nak, kita nak doa ke ataupun kita nak redha? Nah, ni pelik sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walibnya kalau Tuhan timpakan ujian, kita nak doa. Tahu tak di sana ada orang yang dia redha? Redha ni macam Ustaz kata tadi, masalah sayyidina Muhammad, dia biar. Dan kau turunkan ujian, tentulah ujian yang ketentu ni ketentuan terbaik pada aku. Jadi aku redha Tuhan. Nah, redha tu tak doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi redha dengan qada ni, nah, jadi kita nak duduk macam mana waktu tu? Tengok hati. Kalau hati kata berdoa, berdoa. Kalau hati kata tak, tak berdoa. Serah kepada Allah. Dia yang datangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia yang hilangkan. Dia yang datangkan, salli ala sayyidina Muhammad, dia yang angkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.